Chico, anak cukup. Perhatian SK, perhatian ya. Perasaan menghina orang lapar. Kenapa? Kenapa? Sengaja ya? Apa tadi gara-gara? Mana? Ya ikut. Kamu asalnya dari mana? Saya ini sudah 2 bulan di Jakarta. Iya. Cari pekerjaan sampai sekarang belum dapat. Padahal saya punya ijazah lengkap. Memang begitu. Kita mesti bisa bergaul. Iya. Kan jadi banyak teman. Begitu hidup di Jakarta. Ini kemana? Katanya gak punya rumah. Kamu bohong, tidak ada buktinya. Bikin males, bikin ngantuk. Kamu bohong? Ya. Apa? Ini sudah terkenal di mana-mana kamu mengatakan kamu bohong. Ya, saya. Teng. Makanya saya bilang kamu bohong. Tidak ada khasiatnya. Tidak ada khasiatnya. Memang betul. Memang kamu bohong. Kok saya ini tetap kurus aja? Entah, suai dong ya. Apa-apaan nih? Mau apa kamu? Jangan dong. Jangan. Bangun mati ya. Iya dong. Mati kamu ya. Keburan. Ayo. Bangun kas wing. Jamu bohong. Mau mati. Masa orang bohong. Jangan. Aduh. Masa urusan kecil jadi ribut. Sabar. Sabar ya sabar. Minum jamu, Teng. Kan sudah tadi pagi. Sudah. Tante, teman saya. Namamu siapa? Iska. Iska, Tante. Oh iya. Tante Sun. Kenalkan. Angkanya. Sering minum jamu. Biar kuat seperti Tante. Ateng, Ateng. Kamu selalu bikin susah Bapak. Kalau Nyonya tahu bagaimana? Tapi kan Nyonya belum tahu, Pak. Maksud saya supaya... Aku tahu. Bilang kalau Nyonya tahu bagaimana, goblok? Belandang lagi, Tomot! Bini? Bini? Nyonya? Ada apanya? Itu di belakang ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Coba dilihat dulu. Oh, baiknya.
Cari siapa, Bung? Cari Ateng? Ah, cari bapaknya Ateng. Ujang! Ujang! Ada maling! Bukan! Saya bukan maling! Saya calonnya Ateng. Suruh tunggu di sini. Bilang dong dari tadi. Silakan. Iya. Terima kasih, Tante. Bapak memang butuh tenaga buat bantu-bantu Bapak. Tapi bukan sembarangan orang. Dia juga bukan orang sembarangan, Pak. Melawan terus! Aku ini Bapakmu! Ini anak! Serba salah, Bapak. Apa? Ayo sini! 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 Kumis? Ya, Nya. Kamu sedang apa? Lagi ngetik, Nya? Ateng mau dengar omongan Bapak nggak? Itu ada apa lagi? Ah, biasanya. Pak Pardi lagi marahin anaknya. Berapa kali kamu membawa temanmu kemari? Mana yang benar? Apa? Itu ada nyonya. Si Jain nyong apa? Kain sarung Bapak. Kain sarung Bapak? Kalau gitu dia saya suruh pulang, ya Pak? Tunggu. Suruh dia menemui aku dulu. Ya Pak. Ya, itu anak. Sama bapaknya suka melawan. Kadang-kadang saya sendiri. Sudah, jangan suka ikut campur urusan orang. Ini, kalau orang-orang sudah disediakan. Sudah, ya. Apa tuh? Ini, Pak. Sebetulnya sudah bisa disemprit. Kenapa? Sudah lebih dari 4 bol. Kamu ngerti? Sedikit-sedikit. Gimana temennya? Diterima gak? Ay. Bapak Ateng begitu. Nah, ketahuan ya. Ada hati barangkali. Aduh, Ateng jangan begitu dong. Ini malu, malu. Sile. Saya. Mau kemana? Mengembalikan dia. Katanya gak boleh buat teman lagi. Tapi ini lain. Dia berbakat. Ya ilah. Pak. Pak. Apa? Diterima? Iya. Cerewet. Yuk, yuk. Ay, mau kemana? Biasa. Biasa kemana? Berkelana. Sudah tumpah, maaf. Kotor lagi. Apa nih? Maaf lagi. Apa lagi? Maaf nih orang. Pilih. Apa sih panggil-panggil? Saya disuruh. Disuruh siapa? Tariska. Nah, ketawa sendiri. Nah. Ah, tengok kamu terus senang benar sih ganggu Pini ya. Ketawa dong. Siapa itu loh? Siapa itu loh? Oh, wes. Ya udah. Apa ini? Ayo kerja. Ya. Ateng mana? Belum pulang, Pak. Dari semalam? Iya, Pak. Mau jadi apa itu, anak? Aku tidak mengerti apa maunya sih.
laporannya sudah lengkap semua. Sudah, tinggal kasih tahu sama bos saja. Nih, ada orang. Mana? Tuh. Makanya jangan suka masuk ke sini. Biasanya antum di luar. Habis membingungkan, nanti laporannya bagaimana? Sudah. Jadi sekarang bagaimana? Kamu sih, ini akibatnya. Kenapa? Dintip orang. Masa butuh. Begini, kamu yang ambil motor. Ya. Saya nunggu di sana. Boleh. Untung saya gak lawan. Sudah berapa kali saya pesan, jangan sekali-sekali masuk pekarangan. Kenapa kamu langgar? Memang benar si Kumis itu orang kita, tetapi di sana dia orang dalam. Apa? Lantas saja, kamu harus tetap di luar. Tidak perlu masuk ke dalam. Biar si Kumis yang keluar. Tapi bos, si Kumis saya tunggu-tunggu gak keluar-keluar. Terpaksa saya yang masuk ke dalam. Ledek ya? Niru-niruin. Ayo. Nah, saya mau pukul nih. Begitu saya mau pukul, di sini nongol. Coba nongol. Nongol di sini. Iya, nongol. Ya. Ayo, yuk. Nah, di sini kamu masih berpikir. Pokoknya berat diri. Enaknya siapa kan? Enaknya saya fitting. Ayo. Kok jadi beneran? Tracing. Hah? Ada surat. Dari siapa? Supini. Nggak dikasih lihat nggak apa-apa. Terima kasih ya.
Tidak nusaka. Cuk ini mau sama saya. Aduh. Aku cinta padamu. Pegang-pegang. Ngapain kesini? Kan ini waktunya makan siang. Main sama comot. Apa? Gini-gini. Gak lucu. Gak lucu. Pilipan. Sakit mata. Jangan begitu lah. Kalau ketahuan orang kan malu. Kita kenalan juga baru. Biar baru, kalau suka saya. Pokoknya Pini gak suka, tidak suka, tidak suka. Saya tidak ngerti. Gak ngerti. Itu surat yang dikirim sama Ateng, apa? Kirim surat cinta sama orang. Ini kan malu diketawain sama si Ateng. Kirim sendiri kenapa sih? Tapi surat... Oh, pokoknya Pini gak mau. Pini malu. Yang bikin surat ini siapa? Oh. Ateng. Kak? Coba ini. I love you. Coba ini. Ini, I love you. Tunggu, Fati. Bukan aku yang bikin surat. Tapi, ini kakak. Ateng. Ateng yang bikin surat ini. Dekat. Hidamanis. Yomi, hidamanis. Bandang jajamu. Bandang jajamu. I love you. Ya. Ini so cantik. Mantap. Ateng. Supini. Ateng. Aku malu. Aku malu sama Supini. Pusing. Dingin. Maaf ya, Kak, ya. Ateng. Saya cuma main-main. Ateng. Udah, jangan mundar mandir. Saya jadi hukum. Tutup pintu. Ya, bos. Saya lupa. Kerja apa saja lambat.
Kabar baik? Lama kok baik. Kumis. Ya, Miss? Iya, Bos. Tapi saya nggak bisa lama-lama. Sini, sini, sini. Apa? Nyonya, nanti jam 2 berangkat, Bos. Oh, berangkat. Hah? Ini baru kabar baik. Saya tadi bilang apa? Hah? Pak? Ya, Bos. Panggil semua, suruh masuk. Ya. Kan, Bu, panggil. Malam ini itu rumah kita kedor. Ayo, Bu Beto. Diam. Beresin dulu ini meja, kursi. Pikir. Mana peta? Nih. Sini, duduk. Ya, ya, baik, Bos. Kamu semua harus tunduk perintahku. Baik, Bos. Tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Mengerti? Ya, mengerti, Bos. Perhatikan arah angin. Mengapa? Supaya jangan tercium baumu. Dan di sini, tahan napas. Kenapa, Bos? Di sini letaknya WC. Jadi tutup segala. Mengapa saya bertele-tele begini? Karena saya tidak mau rencana ini gagal. Tapi, Bos. Apa? Saya harus pulang dulu. Tunggu. Semua orang di rumah itu menjadi tanggung jawabmu. Ya, Bos. Kalian tidak tahu apa arti kerja itu pada itu. Apa yang bertahun-tahun telah saya impikan, sebentar lagi akan menjadi satu kenyataan. Ya, mudah-mudahan tidak apa? Gagal. Hai! Gagal! Bukan, Bos. Maksud saya, kalau gagal! Hai! Itu kata tidak ada dalam kamusku. Awas, kalau sampai salah satu dari kalian gagal dalam tugas. Kucing? Iya, kucing. Benar kucing? Katanya rumah ini kucing. Kucing tak? Usir datang kucingnya, usir. Benar kucing? Turun, bos. Kucing. Enggak mau turun. Kamu turun. Kamu gimana? Turun, bos. Uang 10.000 yang Bapak kasihkan Pak Amat, iya. Itu tanggung jawab Bapak. Begitu? Iya. Saya jadi nggak enak. Kalau perlu sore ini juga saya berangkat. Ah, Pak Pandi, jangan salah paham. Iya, uang 10.000 itu telah saya serahkan kepada dia. Perkara dia tidak datang kemari itu bukan salah saya. Bagaimana? Nggak berangkat? Saya sih nggak suruh. Tapi kalau Pak Pandi mau, ya terserah. Apa bisa pulang nanti malam? Nah ini tidak bisa. Paling-paling besok pagi ya, Pak. Saya jadi gak enak lagi. Kenapa? Tadi Nyonya bilang saya jangan kemana-mana. Ateng? 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 Dia, saya pergi. Supaya rumah ini sepi. Dia bisa bebas sama teman-temannya. Ah, kacau lagi tuh. Bosan ah. Dibilangin gak percaya.
Ateng curiga aja. Bapak juga dipancing supaya pergi dari sini. Tahu enggak? Oh iya. Iya. Iska kemana? Aduh, Teng, Iska kemana? Jangan khawatir, Supini. Oh, Ateng ditanya. Jangan khawatir gimana, Teng? Hah? Iska kan bisa jaga diri. Tang, ya. Tambah sambal ya. Silakan. Tambah pedas, tambah sedap. Betul. Tambah ini ya. Silakan. Supaya tambah nikmat. Ya. Bos, ikat. Siapa? Supini, bos. Panggil. Pini? Dipanggil Iska. Pini. Kau tahu? Bertahun-tahun aku mencari benda ini. Satu permata, 5 sedan. Kalau 10, berapa sedan? Ayo jawab. Tidak mau ngomong.
Kau bodoh. Mengapa tidak mau mencuri benda ini? Saya yang jauh-jauh hanya datang untuk mencari benda ini. Dan berhasil. Saya akan pesta 7 hari 7 malam. Kamu nanti saya undang. Datang ya. Gak mau jawab. Kenapa gak mau? Oh ya lupa, mulutnya ditutup ya. Sorry kata, sorry. Seneng. Kita harus waspada. Pokoknya kita cari sampai dapat. Mata saya sih lu melihat. Sembunyi di mana? Di kamar mandi. Ambil ambulan, bucuk kaki Bos, tenang. Sudahlah bos, kucingnya sudah diusir. Syukur, syukur. Yang penting Krispus. Tuh, gimana bang? Hah? Loh, hilang. Jatuh nih. Cari. Tadi saya sudah lihat. Ngomong melulu, buktinya nggak ada. Ini. Hah? Di dalam. Oh iya, dalam. Kucing. Saya. Nah tadi sebelah sini bos. Di sini tak ada. Belakang yuk. Hei, Didi. Ya bos. Hilang. Hilang. Lari ke sana. Coba ini yang segini. Sobek. Ayo. Ayo. Singkat saja. Ayo. Jadi sebaiknya bagaimana, Pak? Pak Fardi lapor saja pada polisi. Nanti diantar oleh Dik Fiyadi. Ya, ya. Terangkan segala kejadiannya. Ya. Nanti saya menyusul. Baik. Pak. Jangan lama-lama. Ya. Ya enak-enak, makan!
Alot. Mana? Mana ya? Mana tahu? Aduh. Oh ya, sana bos. Bos, itu bos.
Kopinya tambah lagi, Pak? Nggak usah. Kayak mau hujan nih. Pak, kira-kira sekarang mereka ada di mana ya? Ya di mana ya? Laki-laki ini. Sudahlah, masuk sana. Nanti Pak Padri jam belakang? Ya. Jangan lupa pintu depan dikunci. Ya. Kopi sir. Masih. Ada apa sih? Ada apa ya? Apa yang mana? Jangan tahu Pak Parti. Kalau saya kirim. Oh iya. Ada apa itu? Ada apa? Ini tangan saya kejepit. Tapi kelihatannya kayak ada garong. Ada apa lagi tuh? Tidak. Ini. Nggak tahu. Barangkali kucing. Kucing? Iya, kucing. Iya, kucing. Aduh. Sakit. Sini. Akhirnya sampai juga. Mau makan? Makan ya. Aku rindu. Makan dulu. Rindu belakangan, ya? Perasaanku tidak enak, Sir. Baterainya? Aku ke belakang dulu. Ya. Ati nggak tahu Iska kesini. Nggak tahu. Dia lagi tidur. Baru datang sudah pergi lagi. Ini sedih. Mbak. Bilin, Bilin, buka pintu, buka pintu. Bilin, cepat buka pintu, Bilin. Ya? Ada apa letak-letak? Kucingnya datang lagi. Ini saya lagi makan. Oh, katanya mau tidur. Nggak tahu, perut jadi lapar. Makan, Pak Pardi. Jangan dibiasakan makan malam, nanti cacingan. Roti, Pak? Roti, perut singkong, makan roti. Ya sudah, kunci lagi. Balik lagi tuh. Pilek, Pak. Pilek? Iya. Ya sudah. Kak, kita. Kamu diikuti orang tak? Enggak. Aduh,
Bapak tanya. Kakak, mobil kak. Di sini. Ayo, cepat pak. Saya ngerti. Maksud bapak ini semua dikirim ke rumah. Ya. Baik pak, nanti saya jemput. Berapa kali aku bilang pintu pagar ini supaya ditutup. Kalau tuan datang, kan aku bisa klakson. Ayo tutup. Sudah tutup. Ya. Tutup salah, buka salah. Sampai kemana ini, Pak? Saya malah tahu. Ayo pokoknya keluar. Setan! Ayo, Teng! Ya, iya. Cepat turun! Waduh! Ada setan! Ayo lari! Cepat turun luar! Tunggu! Tutup! Ayo, Teng! Lari! Kemana kita? Ayo! Bajunya! Sorry, saya! Aduh! Hei! Jangan lari! Jangan apa kamu? Ayo, sini. Iya, Pak. Sebetulnya apa maksudmu tadi? Kami mohon maaf sebesar-besarnya, Pak. Memang kami sudah bersalah. Loh, kok begitu? Ya, sebetulnya Bapak telah menyelamatkan jiwa kami berdua. Karena waktu itu kami sedang dikejar-kejar penjahat. Lalu ada mobil Bapak. Terus saya naik bersama dia ke dalam mobil Bapak. Tiba-tiba sudah sampai di sini. Begitu. Iya, Pak. Sini. Terus. Ya. Berdua loh. Iya, Pak. Bikin kaget. Kami juga kaget. Untung dibuka. Kalau tidak dibuka, kenapa? Bisa mateng. Oh. Seperti sarden. Permisi, Pak. Mau minum dulu. Terima kasih, ya, Pak, ya. Mau minum. Bikin kaget, gak mau minum. Kenapa bisa lolos ke kota? Di dalam kota cari orang itu susah. Aduh, apalagi cari buronan. Begini bos. Bukannya beli makanan? Malah beli majalah.
kayaknya cakep ya, Kak. Eh, ya. Cakep Supini. Ah, enggak. Cakep ini dong. Cakep Supini. Masa begitu aja marah? Sudah jam berapa ya, Kak, ya? Cakepan Supini. Supini. Memangnya sih ngomong apa? Oh ya, supir yang paling top di dunia. Kak? Waduh, tampuknya datang. Waduh, bohong. Begitu aja marah. Ya. Ketemu? Belum, bos. Kari, kapan bisa ketemu? Males. Kak, gimana ya? Apa? Cari apa sih? Keris? Hah? Sama iskak ya? Ayo, Kak. Jangan main, Kak. Keris? Nggak tahu. Ayo, Kak. Nggak tahu. Kalau gitu hilang dong. Ketinggalan di mana ya, Kak? Ateng kan cuma di jaket. Ateng tidak hati-hati sih. Itu kan barang penting. Sekarang Ateng inget-inget. Paling akhir, keris itu masih ada. Di mana? Waktu di bagasi mobil masih ada. Nah, pasti ketinggalan di situ. Yuk. Ayo. Ini si Putri Pak Singgi. Oh, yang ikut mobil bapak ya? Iya. Yang sembunyi di bagasi. Hampir mateng. Panas di dalam. Bapak pernah cerita sama saya? Mobil keris? Ya, yang tinggalan di mobil. Iya, Pak. Ada. Ada. Bapak simpan? Tuan yang simpan. Aduh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari. Mulai detik ini, kita tidak boleh kehilangan jejak mereka. Ya, bos. Kamu tunggu sini. Turunkan barang-barang. Iya, Nya. Bagaimana, Pak? Baiknya. Nggak disangka ya si kumis bisa begitu. Betulnya. Loh, itu apa? Nah, jaga-jaga. Tapi semuanya sudah saya laporkan pada yang berwajibnya. Apa sih ribut aja pulang? Kasihan Supi ini. Supi ini, lagi-lagi Supi. Heh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 
kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan sama saya, ya? Terima kasih. Itu ada kumis. Ayo. Hei, kamu lakukan! Masih juga belum ngaku. Ngaku. Dia tuh diam, diam ya. Ampun. Ampun, ampun. Ngaku nggak? Ampun. Jangan kasar. Kamu mesti tahu benda itu disimpan di mana. Kemarin tahu, Pak. Sekarang enggak. Bok tahu. Tidak tahu, Pak. Kayak jangkrik, Pak. Enggak sih. Yang kecil, yang gede pada enggak ngaku. Tutup pintu. Jadi bangun. Pokoknya ini tak jawab bilan dah. Saya enggak tahu dah. Ngaku. Ngaku saja. Benda itu disimpan di mana? Saya kasih tempo 5 menit. Kalau tidak, kau sendiri akibatnya. Bos? Kenapa sih lah? Yang lindur. Siapa jidat saya? Kurang ajar. Ganggu orang sedang mimpi. Hei. Saya mau ngaku. Betul? Betul? Tidak. Bohong? Ah, mana ada manusia tidur sambil jalan. Betul, bos. Nah. Bos tidak mau ngaku sih. Saya juga lihat kok, bos. Bos, ngaku, bos. Hah? Saya suruh ngaku. Bukan. Apa yang mau ngaku? Iya. Oke. Ayo, ayo. Ayo. Katanya mau ngaku. Tidak. Gak mau ngaku. Ya, saya ngaku. Tapi cuma empat mata.
Oh, boleh, boleh, boleh. Pergi, pergi, pergi. Tutup pintunya. Ya, bos. Bapak sebetulnya sudah ditipu orang. Mana mungkin ada orang bisa menipu saya? Saya sendiri penipu. Siapa orangnya yang bisa menipu saya? Si Kumis. Si Kumis. Coba Bapak pikir betul-betul, siapa sebenarnya si Kumis itu? Apa saja yang telah diperbuat buat Bapak? Coba. Coba pikir, Pak. Hei, dari mana? Dari sana. Dari sana. Tuh, bos nyari-nyari. Hah? Hah? Saya yang kena marah. Lama-lama saya jadi curiga sama kamu. Dan itu si Kumis, Pak. Si Kumis. Tolong, Pak. Iya. Si Kumis, itu kan anak buah Bapak. Iya. Itu tidak setia. Contohnya, ya, Pak. Dari mana saya tahu Bapak takut sama kucing? Kalau bukan dari si Kumis. Nah. Saya buka lagi ya, Pak. Boleh, boleh. Boleh. Kita ke dalam, Pak. Iya. Masa Bapak nggak curiga sama orang itu? Sedangkan dia yang tadinya, Pak. Nah, cita-cita ini yang diperalat. Jadi, itu benda sekarang di mana? Loh, sudah pasti ada sama si Kumis. Kumis? Iya, iya, Pak, iya. Papa, tolong, Pak. Saya nggak sampai. Oh iya, saya lupa. Ini juga. Maaf ya. Hati-hati, Pak. Terima kasih, Pak. Mana si Kumis? Ayo! Orang ajar, ternyata musuh dalam selimut. Tangkap! Yowes! Kamu bermuka dua ya. Tetapi bos, jangan jawab. Pengkhianat. Berkhianat bos? Iya dong. Masa saya takut sama ini? Kucing. Kamu bilang apa? Kucing. Dia kasih tahu sama orang lain. Hajar. Hajar. Ayo! Ayo lari! Tunggu, lihat situasi. Aduh! Ayo, terus! Tunggu, patahin! Saya tidak bersalah! Ampunan! Bos ditipu orang nih! Yang itu, yang itu! Ayo! Aduh, mati! Jembatannya kecil, bos.
kejar. Ayo. Mana, Mas? Mau jalan-jalan. Ikut ya? Ayo. Tri! Apa kabar, Tri? Ini Krisnya. Bapak? Tuh. Pak. Nyonya, ini Pak Singgi. Oh ya, yang diceritakan Ateng. Apa kabar, Pak? Baik. Sri, ini Nyonya. Kasih, Sri. Oh, kasih Nyonya. Waktu kejadian itu, kebetulan saya sendiri sedang tidak di rumah. Oh. Dan suami saya sedang... ke luar negeri? Oh, enggak. Cuma keluar pulau. Oh. Untung saja ada Ateng. Kalau begitu Ateng hebat ya. Saya jadi malu sama Sri, Pak. Pak Pardi. Ini Pak Pardi, bapaknya Ateng. Oh. Ini Pak Singgi, Pak. Oh. Ini putrinya. Terima kasih, Pak. Bapak telah bantu anak saya. Sama-sama. Iskak mana? Baru mau cerita sama Pak Singgi. Iya. Semua ini kan gara-gara Bagio. Bagio? Ya, yang saya bilang dulu. Kemana-mana saya pindah, dia selalu mengganggu. Gak tahu tuh apa maunya. Sekarang, pejamkan matamu, Bini. Gak mau. Sebentar. Tanda. Merem.